Deteksi dini jaringan narkoba antar provinsi Satuan Gabungan Polres Lampung Utara bersama Kodim 0412 gelar razia di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan Terminal Induk Simpang Propam, Kecamatan Abung Selatan, Kamis 1 Desember 2016. Selain memeriksa kelengkapan identitas kendaraan, selanjutnya petugas menyisir beberapa bagian ruangan bus penumpang. Kabak Op, Kompol Rahmat Mardian SHMH, mewakili Kapolres Lampung Utara, AKBP Inspektur Yadi SIK, mengatakan, razia yang digelar hari ini merupakan kegiatan rutin Kepolisian Resor Lampung Utara. Razia ini adalah gabungan Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Narkoba dengan tujuan meningkatkan razia polisi untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Pemberhentian mobil bis antar lintas antar provinsi, bis Krui Putra, karena polisi mendapatkan informasi bahwa mobil bis itu membawa penumpang yang membawa narkoba. Razia yang digelar pada hari ini ada dua titik di Simpang Bukit Kemuning dan Simpang Propau. Razia ini tidak ada kaitannya dengan aksi demo di Jakarta pada hari Jumat tanggal 2 Desember mendatang. Dalam razia tersebut tidak ada penangkapan dan tidak ada kendaraan yang ditilang. Biasa, kepolisian sekarang ini lagi melaksanakan razia yang ditingkatkan atau operasi kepolisian yang ditingkatkan. Ini gabungan dari beberapa staf, baik dari reserse kriminal atau reskrim, narkoba, dan staf-staf lainnya. Terkait dengan demo di tanggal-tanggal 2 Desember di Jakarta, apakah ada kaitannya, Tuan? Semua tidak ada kaitannya. Kita melakukan operasi kepolisian yang ditingkatkan, ya. Karena tadi ada informasi narkoba yang dibawa oleh bis ini, maka kita melaksanakan penghentian bis dan penggeledahan. Ada dua titik, yang pertama di perbatasan di Simpang Kemuning, yang kedua di Simpang Propau yang sedang berlangsung sekarang ini. Ya, yang pertama kepada seluruh masyarakat, khususnya para penumpang dan sopir, kami atas nama kepolisian menghimbau supaya tidak menggunakan narkoba. Kemudian yang kedua berhati-hati, karena rekan-rekan kita, baik masyarakat maupun aparat, banyak yang sudah terlibat, ya, dan terkontaminasi. Hati-hati apabila ada kita bawa barang atau tas, dicek kembali. Jangan sampai barang orang masuk ke barang kita, ataupun ya ada istilahnya cipta kondisi dari para rekan yang lainnya. Dari Lampung Utara, lampungvisual.com, Siswanto mengabarkan.